SMK Pasundan 1 Cianjur sebagai salah satu lembaga pendidikan di bawah binaan Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan, Senin 8 Mei 2023 berkesempatan menerima kunjungan kehormatan dalam rangkaian silaturahmi Idul Fitri sekaligus pembinaan dari orang nomor satu di Cianjur. Dan berikut ini kita ikuti liputan selengkapnya. Kehadiran Bupati di SMK Pasundan 1 Cianjur Senin 8 Mei 2023 disambut hangat Ketua Paguyuban Pasundan Komda Wilayah 2, ditandai dengan pemakaian iket simbol khas penerimaan tamu di lingkungan Pasundan, yang didampingi Kepala Sekolah MKKS Unsur Muspika, Ketua Satuan Komunitas Pramuka Paguyuban Pasundan, dan jajaran Dewan Guru di lingkungan SMK Pasundan 1 Cianjur. Demikian pula ratusan siswa kelas 12 yang sudah menunggu di dalam Masjid Mambaul Hikmah di Komplek Paguyuban Pasundan sangat antusias menyambut kehadiran orang nomor satu di Cianjur ini. Pada kesempatan tersebut, Kepala SMK Pasundan 1 Cianjur menyerahkan cenderamata sebagai buah karya dari siswa SMK Pasundan 1 Cianjur. Dengan naluri kebapaannya, Bupati Cianjur dalam rangkaian pembinaan tersebut menyapa dari dekat siswa kelas 12 yang baru dinyatakan lulus ini dengan penuh keakraban dan memberikan motivasi serta optimisme keberlanjutan pendidikan mereka. Aman dan nyaman. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada terutama guru, kepala sekolah yang telah mendidik anak-anak yang alhamdulillah 490 semuanya lulus. Dan saya mendoakan agar anak-anak yang lulus sekarang mau kuliah silakan, mau yang bekerja silakan, tadi yang tidak usaha silakan. Kami pemerintah Kabupaten Cianjur sangat mensupport dan mendukung apa yang menjadi keinginan warga Cianjur. Alumni-alumnya sudah banyak yang bekerja di pemerintah daerah Kabupaten Cianjur dan terutama untuk meningkatkan IPM. Ini tadi disampaikan oleh Pak Ruskabat, hampir 5.000 anak-anak yang sekolah di Pasundan. Gurunya hampir 600. Ini luar biasa. Dan itu kontribusi yang tidak sedikit, kontribusi sangat real dalam rangka meningkatkan IPM di Kabupaten Cianjur. Sementara itu, Ketua Paguyuban Pasundan Komda Wilayah 2 yang juga berperan sebagai Komite Persekolahan Pasundan Cianjur mewakili orang tua siswa lainnya menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah untuk persekolahan Pasundan selama ini. Alhamdulillah hari ini kedatangan tamu istimewa Dewan Pengampingan Pasundan yang sekaligus juga Bupati Kabupaten Cianjur yang sangat apresiatif. Mudah-mudahan saja apa yang diharapkan oleh Pak Bupati selaku Bupati Kabupaten Cianjur, apa yang diharapkan oleh Paguyuban Pasundan dan SMK Pasundan ada dalam lindungan inayah Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak mudah-mudahan saja persekolahan Pasundan yang ada di Kabupaten Cianjur makin berkibar, makin jaya dalam rangka melaksanakan tugas yang mulia dari visi Paguyuban Pasundan dalam rangka memberantas kebodohan dan memberantas kemiskinan. Dan insya Allah kemiskinan itu bisa diamputasi dengan pendidikan. Dan pendidikan itu adalah salah satu yang namanya kiprah Paguyuban Pasundan, termasuk juga dalam rangka memberantas kebodohan. Karena mayoritas masyarakat miskin itu adalah pendidikannya rendah. Pendidikannya rendah karena mungkin anggaran tidak punya. Mudah-mudahan dengan kedatangan Pak Bupati hari ini itu menjadi satu stimulus, menjadi motivasi bagi warga atau keluarga besar Paguyuban Pasundan di Kabupaten Cianjur. Semoga saja apa yang dicita-citakan, diharapkan oleh Bupati Cianjur bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga apa yang diharapkan oleh Paguyuban Pasundan. Hal senada diungkapkan kepala sekolah dan pihaknya mengamini peluang untuk memperoleh bantuan Pemda Cianjur peruntukan kelengkapan sarana pendukung di SMK Pasundan 1 Cianjur. Adanya
kunjungan Bapak Bupati, pembinaan terhadap peserta didik kami, khususnya ucapan selamat kelulusan kepada peserta didik kelas 12. Sangat disambut sekali, salah satunya tadi dari penyambutan pun itu membawa motivasi, inspirasi buat peserta didik kami. Kemudian juga ada ikatan emosional kami juga SMK Pasundan 1 Cianjur dengan Cianjur khususnya, terutama kalau di dalam kelulusan peserta didik kelas 12, yaitu dalam situasi kondusif di keamanan di luar lingkungan sekolah, juga ikatan emosional dalam arti dukungan Cianjur terhadap khususnya terhadap SMK Pasundan 1 Cianjur. Kami melalui wali kelas itu menghimbau kepada peserta didik dan juga kepada orang tua agar seragam yang masih layak untuk kelas 12 karena sudah kelulusan, daripada digunakan tidak sesuai atau negatif tanda kutip, mencegah coret-coret dan lain sebagainya, lebih baik diberikan kepada peserta didik atau orang lain yang lebih membutuhkan untuk digunakan kembali. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Bupati sudah singgah, sudah berkunjung ke SMK Pasundan 1 Cianjur. Semoga kunjungan ini memberikan keberkahan bagi semuanya, kepada Bapak Bupati dan jajarannya, begitupun kepada SMK Pasundan 1 Cianjur. Terima kasih. KKS SMK Kabupaten Cianjur menegaskan pihaknya menyambut baik roadshow pembinaan bupati untuk siswa khususnya di wilayah Kabupaten Cianjur. Ya, kami dari KKS selalu terbuka bagi siapapun yang ingin memberikan pembinaan, pengarahan demi kemajuan pendidikan di Kabupaten Cianjur. Apalagi Pak Bupati yang meminta, pasti kami mengapresiasi, karena pelajar yang ada di Kabupaten Cianjur sekalipun mereka secara kedinasan di bawah provinsi, tapi mereka juga adalah anak-anak Cianjur. Gurunya pun adalah orang Cianjur, siswanya pun orang Cianjur, kepala sekolahnya pun adalah orang Cianjur. Pasti kita senantiasa sinkronisasi antara SMK-SMK yang ada di Kabupaten Cianjur dengan pemerintah daerah Kabupaten Cianjur. Cianjur! Makmur! Cianjur! Makmur! Pasundan! Jaya! Hidup Pak Herman! Dan orang nomor satu di Cianjur ini menjadi penting dan motivasi untuk para siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi guna mendukung percepatan peningkatan IPM Kabupaten Cianjur. Iman Sulaiman untuk Kabar Cianjur TV.